Bukan main, wanita beli bakso pakai ember cucian, publik soroti nasi pedagang. Rekaman video yang menunjukkan seorang wanita sedang membeli bakso mendadak viral di media sosial TikTok. Bukan tanpa alasan, alih-alih menggunakan mangkuk, wanita itu justru memakai ember sebagai wadah. Video itu sukses menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet usai diunggah oleh akun jaring sosial TikTok Eci Fresh. Tak tanggung-tanggung, hanya dalam waktu satu hari sejak penayangan, video itu telah ditonton sebanyak lebih dari 300 ribu kali dan disukai 54 ribu pengguna TikTok. Tempat baksonya ember cucian emak gue, tulis si wanita pada kolom keterangan dikutip berita iz.id Selasa 11 Januari. Pada video, terlihat seorang wanita yang mengenakan handuk untuk membungkus rambutnya. Sambil membawa ember berwarna biru, wanita itu berjalan mendekati gerobak seorang penjual bakso. Rupanya, wanita ini ingin membeli bakso seharga Rp10.000. Mang, beli bakso Rp10.000, terang dia melalui video seraya mendekatkan ember tersebut ke gerobak bakso. Mata si penjual pun langsung tertuju pada ember biru tersebut. Dilihat dari raut wajah si penjual, tampaknya dia cukup terkejut. Meski demikian, si penjual tetap melayani si wanita sesuai pesanannya. Dia pun menaburkan micin ke dalam ember. Wow, micinnya dikasih sabrek-abrek, terang si wanita. Sambil menunggu pesanannya siap, si wanita mengajak penjual itu untuk mengobrol. Keduanya pun tampak tertawa sekali, dan kita pun bercerita sambil tersipu malu. Setelah bakso tersebut siap, si wanita lantas membawanya ke teras rumah. Rupanya, dia juga sudah menyiapkan galon berisi es teh. Bakso ember dan es teh dajal. Si wanita pun tampak asik menggigit baksonya, lalu menyeruput teh miliknya. Nikmat sekali kan, pungkasnya. Siapa sangka, tak butuh waktu lama, video itu langsung dihujani komentar dari warganet pengguna TikTok.